kalau misalkan ini datanya ini sudah benar gitu ya, NIK oke lah, ini sudah valid, nama juga sama, tempat lahir, tanggal lahir juga sama, dan nama ibu kandung ternyata juga sudah sama gitu ya, sudah sama dengan yang ada di kartu keluarga. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu ketika data ini sudah sama dengan data yang ada di kartu keluarga, tetapi ketika ini diklik validasi data ternyata muncul merah notifikasi seperti ini, itu rekan-rekan tinggal sampaikan saja ke siswanya, lalu untuk update data di kependudukannya, di dinas kependudukannya, di dinas dukcapilnya ya. Kalau misalkan sudah sama, artinya mungkin ada kemungkinan si NIK tersebut belum diaktivasi atau KK-nya belum diaktivasi oleh dukcapil daerah, tingkat daerah, baik itu kecamatan maupun kabupaten. Nah, jadi silakan nanti arahkan siswanya ya untuk mengaktivasi kartu keluarganya ke dukcapil setempat, entah itu UPT, kabupaten ya. Lalu nanti oleh UPT atau kabupaten akan diaktivasi dan datanya akan dikirim ke pusat. Nah, nanti si pusat yang akan mengirim datanya ke Verval PD, artinya terjadi pemadanan kembali.